Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesyorkan debat terbuka dan positif antara calon-calon Perdana Menteri daripada gabungan parti yang bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 kali ini. Menurutnya, debat itu perlu dilakukan dengan membincangkan mengenai dasar-dasar untuk negara dan bukan topik seperti isu perkawaman dan agama. Biar perbahasan itu berdasarkan dasar, bukan seperti mana yang dibuat seperti ini. Komunislah, Yahudilah. Dan sebagai contoh yang disebut-sebut, calon Perdana Menteri itu ada perdebatan yang sehat di khayalan umum supaya mereka boleh menilai dasar yang dikenakan, katanya kepada pemberita pada Rabu. Beliau ditemui selepas program jelajah Pakatan Harapan Pahang di Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Metakap dekat sini pada malam Rabu. Turut hadir Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabu dan Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.